Kelab bola sepak Melaka United MEFC optimis mahukan kemenangan pertama musim ini menentang Terengganu FC dalam Liga Super 2021. Ketua jurulatihnya Zainal Abidin Hassan berkata, keputusan seri dalam tiga perlawanan berturut-turut sebelum ini tidak melunturkan semangat pemain skuad Hang Tuah. Sebaliknya mereka akan lebih bersungguh-sungguh bermain untuk memperbaiki kedudukan. Ujarnya berbekalkan pengalaman menerusi tiga perlawanan sebelum ini, beliau yakin anak buahnya mampu mempamerkan aksi terbaik. Biarpun mengakui bakal berhadapan laluan sukar menentang pasukan dari pantai timur itu. Paling penting adalah, saya kata kadang-kadang main baik ataupun main tak baik, menang adalah yang paling penting. Jadi untuk menang kita harus menjaring tanggung. Dapat peluang itulah yang penting. Kerana kita tak akan dapat peluang seperti kita main di Melaka, 4-5 peluang. Mungkin di Terengganu kita dapat 1 atau 2. Bagi saya, pemain tidak down tapi mereka kelaparan untuk kemenangan pertama. Beliau berkata demikian kepada Melaka hari ini pada sesi latihan yang berlangsung di Stadium Hang Tuah, Jalan Hang Tuah, Melaka. Dalam pada itu, Zainal memaklumkan pihaknya sudah mengatur strategi baharu termasuk meneliti calon pemain yang bakal diturunkan pada Rabu ini mengikut tahap prestasi dan kesihatan masing-masing. Ujarnya, ketiadaan pemain import Stephen Nikolic akibat kecederaan tidak dinafikan mengganggu rentak MUFC. Bagaimanapun, beliau mahu pemain-pemain terus menunjukkan disiplin yang tinggi di tempat lawan. Memang, kalau ada pun 1-2 pertukaran buat masa ini, 1-2 pertukaran, kita lihat kerana bermain di Terengganu, kita perlukan satu disiplin yang tinggi. Terengganu sedang meningkat pasukan yang baik dan lagi-lagi bermain tempat diorang. Jadi satu strategi harus kita buat untuk bertandang ke Terengganu. Bagi saya, memang saya tak nafikan ada beberapa pemain sedang meningkat naik, kerana saya dah cakap ada beberapa pemain baru dengan pemain-pemain yang ada pemain-pemain yang lama dengan pakar ini. Jadi ada 3-4 orang kita dah nampak peserta yang sebenarnya.